cepet ya, ini ada DPRD jam 5 ini biasanya DPRD Kepri, terus teko sih mana bisa cepet lah, cepet ya wes kalau yang kesini lu harus berubah ini ada 40 MKM di tiap hari ya, hari kita sing jane kados sing ngene mono gini kali Pak. Sing ben terus gini kali. Oke. Perahu kayu. Bekas we gelem aku gene dinas kelautan punya. Apa ya? Ndek ben mriki punan. Oh. Pak asisten sing anu. Iki ya kurang iki. Oke. Kurang indah. Nek menanti tak sulape Pak. Oh. Nanti nek ini sudah dikeduk. Ininya bersih kan jadi airnya ke sini Pak. Nanti tak yase Pak. Yase ya. Pakai mesin. Kalau begini ini kan saya termakannya itu harus ada ke sana. Ada katir ini. Nanti naik ke perahu itu kan langsung bisa mempersandar. Ini ya settingannya pasti kan tidak dengan bambu begini toh ini. Oh, bambu dengan bambu. Iya bambu. Namun ya namun nanti tak mau tak ganti pipa. Pipa mestinya sing anu ya, pipa galvanis. Ya, nanti yang ini ngemukut ben orang guling apa? Oh iya. Oh, nanti mangkono barang. Ya, inilah kapal sumbangan dari Bank Jateng ya, diinisiasi oleh Pak Rudi agar bantaran ini menjadi ada satu hiburan. Hiburannya apa? Idenya Pak Rudi itu enggak sulit. Masyarakat itu suruh piknik biar bahagia. Kon numpak perahu. Dan inilah perahunya baru datang tadi pagi dibantu oleh Bank Jateng sehingga nanti akan bisa jalan putar-putar, orang bisa piknik. Wah, ini barusan tadi dibersihkan. Dan ternyata mulai jam 5 biasanya pengunjung mulai banyak setiap hari. Dan penghasilan warga yang jualan lumayan ya? Lumayan, minimal 250 dapat. 250 per hari bisa dapat. Dan yang menarik, kalau kalian mau datang ke sini di Sunan Jogokali. Senajan uripe nandang atine nelongso, jejeg ora goyah ora goreh, kanthi nambaran iman. Lagi Sunan Jogokali. Saya nggak bisa ngulangi. Ya itu kepanjangan dari Sunan Jogokali. Tapi yang Jogokali sebenarnya siapa? Ah ini sebenarnya. Jadi kalau kamu mau kesini ada satu yang unik. Kamu cari dulu pintu masuknya. Orangnya. Jadi semua harus melompat pagar yang ada. Tapi sebentar lagi nanti mau dibuatin lift khusus di Papua dan liftnya nggawe dhewe. Jadi sejak pensiun dari wali kota sekarang jadi tukang las. Mantap. Ya. Oke. Ya. Kulo niku, Pak. Hah? Sing ndi? Oh ya. Oke. Oh, tangannya kayak gitu ya. Ya, oke. Oke. Tua baik. Ah, tua nami di sini ya. Gitu kan, Mbak? Ya, nggih. Soto. Napa? Nasi bakar pamonggo. Lah buat Bapak Darce. Nasi bakar. Heh? Oh, ya kita ya mangan sih, Wes. Mangan sih, Wes. Soto apa nasi bakar sekali kok niku. Es sekali. Oh, es marake pilek terus. Boten, Pak. Mangan. Jadi mangane apa mangane? Kayak soto. Nasi bakar. Timlo. Nasi bakar enak. Oh, bukae sore toh? Nggih. Oh, ya gitu. Ada mangan, ada mangan kabeh. Mangan po nyemplung kali. Bapak di sana aja. Bapak sana jadi ujian diri. Pinala se, apa jumlahnya berapa kita apa beli? Kisah kehidupan orang bandaran semua. Hidupnya menderita lahir batin. Disingkat su. Barulah kene. Yang di rumah. Kursi ini. Mbak, hari itu ini ya. Masyarakat yang seberang sana itu kemarin minta jembatan. Katanya mau nonton ke sini gitu. Minta jembatan dari sana ke sini. Kita tinggal kudur tuh ini. Oh iya, oke. Ini sumbangan yang khusus.
Jadil. Oh iya. Nama apa, Dek? Nama apa? Sab. Oh, Sab. Ya. Yeah. Yeah. Hey, kamu, Dek. Oh, Dek. Iya, Ki. Iya. Nama kita, Dunamu. Iya.